غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertama berkiprah dakwah di Papua ini, waktu itu masih Irian Jaya, tepatnya di Kabupaten Nabire. Waktu itu pada tahun 1995 diberi amanah oleh pimpinan Hidayatullah Balikpapan Ustadz Abdullah Said, dibawa oleh Ustadz Jamaluddin Jafar di Kabupaten Nabire kurang lebih 2 tahun. Awal 1997 ada perencanaan pernikahan massal di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan, di Gunung Tembak. Kemudian ditarik kembali ke Gunung Tembak untuk mengikuti pernikahan barokah 100 pasang. Setelah menjalani pernikahan barokah 100 pasang, kemudian diberikan SK pindah tugas di Kabupaten Manokwari. Waktu itu masih juga namanya Irian Jaya. Alhamdulillah selama di Manokwari kurang lebih 8 bulan berdakwah di tempat sana. Namun disitulah kisah tragis yang sempat saya alami. Waktu itu saya masih pengurus, pimpinan saya Ustadz Yusuf Suraji. Waktu itu kita sudah mengelola pendidikan MI. Nah, suatu waktu anak-anak yang kita bina, anak-anak yang kita sekolahkan di tempat kita di Manokwari ini main-main di muara. Anak kita ini bersama temannya, yang satunya tenggelam, yang duanya tidak mampu menolong temannya. Sehingga yang dua ini ketakutan datang menghadap kepada saya. Ya Ustadz, Ustadz, ini si Eko hilang, Eko hilang. Saya juga sempat panik, kita bingung kemana harus mencari. Karena waktu itu arus cukup deras di muara, di dekat Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari. Hanya saya coba hubungi Angkatan Laut, Tim SAR, Kepolisian. Tapi nihil hasilnya pada sore itu sampai malam. Hanya kita bermalam di pantai karena waktu itu kondisi sangat kritis. Artinya kondisi di kampus pesantren kita tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada uang, nyaris juga yang mau dimakan juga tidak ada. Tapi syukurnya masih ada pisang ditanam di samping. Itulah yang kita bawa di pantai untuk kita bakar, kemudian kita makan sambil menunggu untuk mencari di pantai itu, mencari anak itu. Akan tetapi itu juga sampai malam nihil hasilnya. Tapi alhamdulillah besoknya kita bermalam ke Pasanjaring di muara, sekiranya sempat nyangkut kalau hanyut. Tapi ternyata juga tidak dapat, tapi kita tidak pernah putus asa. Besoknya setelah tim SAR ini betul-betul bekerja keras menyelam, dibantu angkatan laut di tim amfibinya, pasukan amfibinya juga menyelam, tetapi juga tidak didapatkan. Akan tetapi setelah sudah dianggap cukup untuk mencari, tetapi tidak juga mendapatkan hasil, alhamdulillah itulah bantuan Allah datang. Tiba-tiba thank you.
ada nelayan yang datang, yang mau ke bagangnya, tiba-tiba datang. Pak, 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 dalam keadaan gugup. Siapa penanggung jawab anak yang hilang? Saya katakan, saya pak, penanggung jawab. Pak, ada anak yang terapu di laut lepas sana. Akhirnya, saya panggil tim dari Angkatan Laut Dasar itu. Kemudian, kita pergi mengambil di laut itu, dinaikkan di perahu. Ajaib, luar biasa. Ternyata, anak itu tidak ada luka. Padahal orang tahu bahwa di laut lepas itu tempatnya hiu biasanya main. Tidak ada lukanya sedikit pun itu anaknya. Padahal sudah satu malaman itu berada di laut lepas itu. Akhirnya kita bawa pulang di bungkus sarung, baru dibawa pulang ke masjid. Karena waktu itu Jumat. Tapi memang betul-betul saya bilang, beruntung namanya itu. Sudah kita bersyukur dapat. Tapi di rumah itu kan tidak ada apa-apa, beras tidak ada, gula tidak.